Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sahabat peternak semuanya, dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya yang ada di kandang Tower Farm Pucak Wangi Pati. Ya, ini rekan-rekan review kandang kami ketika hujan atau habis hujan ya. Untuk saat ini tadi kebetulan hujannya lumayan deras sekali. Nah, ini. Wah, ini rekan-rekan semua, di musim-musim seperti ini kita selaku peternak harus senantiasa waspada ya rekan-rekan. Dikhawatirkan di perubahan musim atau peralihan musim ini ternak kita akan mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan. Untuk itu, antisipasi lebih baik daripada mengobati. Itu ya rekan-rekan semua. Ini review kandang saya ketika habis hujan dan alhamdulillah tidak ada air genangannya ya. Tidak ada air yang menggenang. Nah, ini tadi kebetulan lumayan deras sekali hujannya rekan-rekan. Nah, ini kenapa posisi kandang kita bikin agak miring. Jadi air itu langsung bablas. Itu ya. Di musim seperti ini kita selaku peternak harus pandai-pandai menyiasati agar ternak-ternak kita itu senantiasa sehat. Dan yang terpenting memang untuk kandang itu perlu rekan-rekan semua waspada ya. Waspada dalam artian dibikin senyaman mungkin untuk ternak kita agar nanti berpengaruh di produksi ya, terutama untuk indukan ya ini ya. Nah, ini untuk manajemen kandang saya, ini selain kita melakukan penyemprotan kandang dengan antisep, kita juga melakukan pengurasan air kolam. Itu kita kuras sekitar 2 hari sekali rekan-rekan ya. Kenapa? Karena di air tersebut itu sebenarnya merupakan kumpulan ya dari berbagai bakteri yang ada, karena di situ banyak sekali kotoran ternak kita yang ketika dia bermain di situ itu akan mengumpul. Nah, itu ya. Di samping itu juga rekan-rekan jangan lupa bahwasanya adanya air yang menggenang itu juga nanti akan menyebabkan bau yang kurang sedap yang akan ada di kandang kita. Selain kita obati dari dalam dengan jamu probiotik, kita juga melakukan kebersihan kandang dengan maksimal. Itu tujuannya untuk apa? Biar ternak kita sehat dan juga tidak menimbulkan bau yang menyengat. Itu ya rekan-rekan semua, jangan lupa waspada karena perubahan musim atau peralihan musim ini akan menyebabkan sesuatu yang mungkin tidak mengenakan pada kandang kita kalau kita terlena rekan-rekan. Itu ya, ini keadaan posisi kandang kami yang ada di kandang Tower Farm. Itu ya rekan-rekan semua, salam sukses selalu untuk para peternak seluruh Nusantara. Senantiasa antisipasi daripada mengobati. Jangan lupa rekan-rekan semua subscribe, like, dan komen agar ke depan channel kita ini bisa lebih maju dan bisa dijadikan tempat untuk sharing masalah peternakan entok ya. Jangan lupa di like, komen, dan share agar channel kita ini bisa lebih baik dan bisa lebih maju lagi. Mohon maaf rekan-rekan semua karena baru tahap belajar ini. Karena request dari beberapa rekan untuk bikin YouTube sendiri, ini saya request. Dan apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan cantumkan di kolom komen ya rekan-rekan. Gitu aja, selamat sore. Ora ternak, ora penak. Ayo ternak gen ke penak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.